Kalau senjata yang kemarin saudara Adan Romer sempat mengatakan bahwa di mobil saudara FS selalu ada 3 senjata. 3 yang mulia, betul. Apa saja? Jadi ada pertama Wilson Combat yang mulia. Wilson Combat. Siap. Jadi itu nempel di belakang tempat duduk ajudan yang mulia. Okay. Jadi tempat duduk ajudan itu ditaruh kayak holster begitu yang mulia. Nempel di situ. Di depannya Pak Efes, baru ada keyboard di kopelnya Pak Efes, baru ada di ransel ada Glock yang mulia. Itu selalu harus ada? Selalu setiap hari. Setiap hari para ajudan harus ngecek itu harus ada? Setiap hari yang mulia. Kalau turun dari mobil senjata itu diamankan atau tetap? Kalau untuk kopel, yang di kopel itu kalau mau apel beliau pakai yang mulia. Tapi kalau untuk yang di ransel kayak Glock itu ajudan biasanya bawa ke dalam ruangan, terus meletakkannya di bawah meja beliau. Jadi di bawah meja beliau itu ada magnet yang mulia. Jadi ditempelkan di magnet situ yang mulia. Oke. Jadi selalu ada 3 senjata itu ya? Siap yang mulia. Di samping juga senjata six hour laras panjang tadi ya? Di depan samping baru ada amunisi juga yang mulia. Oh, ada amunisi juga? Ada yang mulia, tas amunisi banyak yang mulia. Oh, nggak takut kalau misalnya terjadi mobil lagi di parkir atau itu terusan panas? Tidak sih yang mulia.